Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan gimana cara pemasangan butang jin yang simpel dan mudah ya teman-teman. Oke, adapun alat yang kita butuhkan seperti palu dan di sini banyak kancing ya teman-teman. Ini kancing jinnya. Harganya juga murah ya teman-teman. Ini mungkin harganya kurang dari 10.000 teman-teman satu bungkus ini. Oke, dan celana jin yang akan kita pasang butang kancingnya teman-teman. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Oke, ini karena tadi butangnya sudah saya keluarin dulu ya teman-teman. Nih yang seperti ini udah saya keluarin dulu. Terus cara pemasangannya seperti ini teman-teman. Ini yang bagian ini kita masukkan dari bawah sini seperti ini sampai keluar mata pakunya ini ya teman-teman. Oke, terus kita ambil butang yang ini, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Terus kita tutup-tutup ya teman-teman. Tapi nutupnya harus punya perasaan ya teman-teman. Seperti ini. Gak boleh kekencengan, gak boleh terlalu pelan juga. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini udah kuat ya teman-teman. Udah kuat seperti ini. Coba kita masukkan di sini. Udah kuat ya teman-teman. Ini memang modelnya seperti ini, tidak pati sama ininya, jadi agak longgar seperti ini, tapi udah kuat kok. Oke, mungkin sampai di sini cara pemasangannya. Dan saya mohon dukungannya untuk teman-teman untuk mendukung channel ini dengan menekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan like, share, and comment ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum.